Oke, selamat pagi. Kali ini untuk mengisi waktu luang saya akan memasang korden. Ini ya guys, ini korden yang akan kita pasang ya. Ini di lantai 2. Sepertinya ini kurang penerangan. Oke. Ini kita pasang di lantai 2 ya guys. Apa saja yang akan dipasang? Nah ini yang di kamar nih. Nah ini. Ini akan dipasang ya. Saya pasang sendiri. Oke. Semangat. Pagi teman-teman. Saya pasang dulu. Ini nanti pasang di sini ya. Nah, ini kan kamar atas. Ini kamar atas ini harus dipasang apa namanya? Korden. Pasang korden dulu ya. Ini nanti sampai sini. Ini juga. Untuk sini saya kebetulan juga belum beli ini. Tapi sepertinya kita untuk kamar dulu deh. Kamar ini cukup ini. Ini cukup nggak ya kamarnya? Enggak. Mau lebih berarti deh. Ya nggak apa-apa deh. Kamar aja. Karena yang paling mendesak itu kamar. Iya. Pasang. Ini nanti. Kita potong dulu. Begini ya. Dan nanti ini sisanya untuk pasang kamar sana. Jadi kebetulan sebetulnya hari ini saya mau ke sawah tadinya, tapi karena berhubung hujan nih, ya tuh, nih. Ini hujan guys, alhamdulillah kemarin musim kemarau, sekarang sudah mulai musim hujan, jadi kita manfaatkan waktu itu untuk kegiatan yang positif dan salah satunya menyibukkan diri di rumah. Kegiatan apapun, daripada sibuk ngomongin orang, lebih baik menyibukkan diri pekerjaan apapun, tetap fokus mencari nafkah ya. Orang yang sudah berumah tangga itu lebih baik fokus mencari nafkah, fokus ibadah, tidak yang lain. Saya beruntung punya kesibukan, kegiatan yang tentu bermanfaat bagi keluarga, bagi saya sendiri, dan hiburan itu cukup menghibur saya ya. Jika para penonton itu ya ada yang menonton
channel YouTube saya, ada di Facebook saya, ada di Snap Video saya, ada di TikTok saya, di Instagram saya, merasa terhibur, saya ucapkan terima kasih. Ya, memang tujuan saya menghibur. Kalaupun ada yang tidak terhibur dan merasa bosan, ya terserah. Ya, yang penting status saya untuk di media sosial itu yang bermanfaat bagi saya. Dan untuk teman-teman itu, teman-teman, jadi pada prinsipnya orang hidup itu jangan pedulikan omongan orang lain. Kalau itu yang tidak baik, yang baik kita pedulikan, kita dengarkan. Selama kita bekerja untuk kebaikan, jangan takut berinovasi. Yang penting jangan merugikan orang lain. Orang urus, wong sing ngomong ora karu-karuan. Ya, tetap semangat teman-teman. Jadi orang hidup itu kan mesti ada anak saja ya. Ada saja lika-likunya ya. Jadi kita abaikan saja, udah biarin. Oke. Toh juga mereka tidak punya duh. Mana dia? Ini kamar anak saya. Saya nyari. Tetap berkarya ya. Ya kalau ini ya wajar, ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi kita enggak usah mikir itu suka enggak suka. Ora urus, sing penting nyambut gawe temenanan. Walau yang suka membenci pekerjaan orang lain di pol-polna hubungan siapa di belakang dunia nak senang alam bubur kan lorah bisa apa-apa, hanya ditanyakan yang dicap adalah ibadahmu, sholatmu seperti apa. Fokus lakukan hal-hal baik untuk orang banyak dan yang bermanfaat. Oke. Ini ya, ini yang seperti ini. Dibuka. Ini kemarin saya beli di toko pelayan ya. Ini yang dibutuhkan. Ini mau dipasang di sini nanti. Nanti saya pasang. Ini penjele. Ini pakai saya menggunakan paku beton, ya, menggunakan paku beton. Hujan bukan berarti kita bermalas-malasan, tapi kita lakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Termasuk di rumah, jangan berhenti berkarya. Ini udah dicuci paling guys, laundry. Nah ini kordennya saya ambil dari apa namanya, dari kamar yang tidak dipakai. Kira-kira sampai mana ini? Oke, salam bekerja. Kenapa pakai paku beton? Karena ini tidak mudah
apa yang meletot ya. Ya, jadi pakunya lebih kenceng. Ya, masuk dulu. Jadi di sini nih. Oke, kita dulu. Kita ukur guys, thank you.
Hanya orang-orang kreatif yang tidak akan kehabisan kegiatan yang positif. Ya, semangat. Hei, ngelamang, ngabut gawe, ngga males. Udah guys, nah ini karena ini belum ada ujungnya, saya belum beli, yang penting kan kita pesan dulu. Nah, jadi sekarang tuh panjang sebelah kak. Oh iya, apa ketuker. Oke guys, terima kasih, jangan lupa like, share, dan komen.